Kerajaan Terengganu akan membantu usaha tokoh pengukir terkenal Malaysia, Nur Haiza Nurdin, yang mahu menghidupkan semula seni penghasilan kain telepok yang sudah pupus di negara ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri, Ustaz Arifin Draman berkata, perincian bantuan itu akan diputuskan setelah mengadakan perbincangan lanjut bersama pengukir tersebut tidak lama lagi. Seni kain telepok, kita tak pernah tahu lagi, tapi sebenarnya dia sangat unik cara penghasilan dia yang kalau kita tidak jaga dan kita tidak kawal, dia akan hilanglah di dunia. Dan penghasilan telepok ni memang sangat sukar sebenarnya, oleh kerana ianya hampir pupus, maka sudah pupus. Sudah, dia dianggap sebagai mati tapi dihidupkan kembali oleh apa ni, saudara kita Nur Haiza Nurdin ni. Ini satu usaha yang sangat-sangat murni. Jadi pada saya perlu ada satu usaha yang bersungguh-sungguh daripada pihak yang berkenaan supaya dibuat sesuatu, kerana seni kain telepok ni memang kalau yang sudah mati cuba dihidupkan, tapi kalau kita tak jaga dia akan mati semula. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pameran menelusuri karya seni Nur Haiza 2018 yang diadakan di Kompleks Muzium Negeri. Nur Haiza Nurdin pula berkata kain telepok ini tidak boleh dibasuh dan mengambil masa berbulan-bulan untuk disiapkan, lantas menyebabkan seni ini pupus dek zaman. Sebab kain telepok ini tak boleh dibasuh, seni dia kalau tempah berbulan-bulan tak siap, sebab dia kena satu-satu kena buat. Jadi itulah yang mengakibatkan seni ini telah pupus. Dan tukang-tukang yang buat tu, dia bukan khusus untuk buat tu saja. Dia kena cari makan ke apa ni, buat benda-benda lain untuk cari makan. Dan itu adalah sampingan. Jadi bila orang-orang ni ada, anak-anak tak nak belajar lagi. Maka permintaan daripada istana pun dah tak ada. Maka itulah mengakibatkan keputusan seni tersebut. Tapi 2014 saya dapat maklumat ni, maka saya terus membuka satu buku yang saya lakar kat dalam tu. Saya buka buku tu, saya berikrar lah untuk menghidupkan balik.